sahabat video. Hai, kita dari Cash Daniel and Dunia. Sekarang kita mau Q&A, let's go! Cerita singkat tentang Nani Lain Dunia, coba dijelaskan. Cerita singkat soal Nani Lain Dunia, ya anak SMA. Terus pokoknya gimana ceritanya, ada dua dunia yang berbeda. Masuk ke mortal dimensi lain. Ya. Ya. Kita gak bisa ngasih tahu soalnya ntar malah spoiler gitu. Tapi pokoknya ada dua dimensi yang berbeda tapi tetap kita semua orangnya. Yes, gitu. Masa lalu, masa kini, masa depan diringkas dengan cerita yang menarik. Dengan masalah-masalah. Ya, dengan problematika. Dengan cerita hidup yang berbeda. Gitu. Aku di sini berperan sebagai Nania. Aku Cassandra Lee berperan sebagai Amara. Gua Atik Rahman, gua berperan sebagai Edo. Kak Cio berperan sebagai Titan. Ya, yeah. Dan banyak teman-teman kita yang lainnya. Kak Kenneth sebagai Bimo. Udah, kan di sini doang. Udah. Oh, udah. Okay. Ya udah, aku dulu. aku sebagai Amara. Sudah kelihatan kali ya dari cara rambutnya ditata, dari makeupnya dan lain-lain. Kalau misalnya bahkan dari aksesoris, kalau misalnya aku yang agak drama queen di sini. Tapi seperti kita bilang, dua dunia yang berbeda, dua dimensi yang berbeda. Jadi cerita hidupnya yang berbeda dan juga penampilannya juga berbeda semua. Gitu. Jadi di dunia lain aku kayak gini, tapi di dunia yang satu lagi. Penampilan aku gak kayak gini. Sederhana ya? Yoi, sederhana gitu. Berprestasi gitu. Kalau di sini kan aku yang kayak queen bee-nya gitu. Oh iya, ya, Amara yang berprestasi. Ya, ya, ya. Nah sama kalau misalnya aku, Nania. Aku cuek banget. Yang di dunia realnya aku cuek, aku galak, aku tegas. Tapi kalau misalnya di dimensi lainnya, aku cupu banget. Tapi aku pinter. Aku pemalu banget sih kalau yang di dimensi lainnya, penakut, pemalu. Kalau gue sebagai Edo, di Edo dunia lain, dia cool. Kalem. Kalau Edo dunia real, dia lebih kayak yang baik-baik, anak baik-baik, terus... Tapi masih bisa tegas deh kayaknya. Kalau Edo dunia lain kan dia nggak tegas Edo dunia real. Orangnya peduli banget. Kalau dunia real, Edo dunia real peduli banget sama... Enggak, kebalik dong. Dunia lain yang peduli banget. Enggak, dunia lain itu cool, kalem, tapi nantinya ada care sama dia, ada Nania. Perhatian. Kesulitannya ya kita harus membedakan dua karakter itu. Iya, kadang suka lupa, ini kan dunia real. Ya, iya, kadang, ini dunia apa sih? Bahkan kadang sutradaranya juga bingung. Iya, ini yang mana sih? Sampai penulisnya juga kadang-kadang bingung kan? Kayak bisa-bisa tulisannya dunia real, padahal ini cerita di dunia lain gitu. Tapi jadi kayak kita sangat-sangat membingungkan, apalagi kayak... Ya, sampai ada yang dia tiga apa empat karakter ya. Tiga ya? Gue juga lupa. Dua. Iya dong. Apaan itu lagi siapa? Itu lu deh kayaknya tiga. Gue yang tiga. Yang memerankan tiga aja dia lupa. Oh my god. Iya. Oh iya. Gue tiga. Aku tiga karakter sempet. Sama Kak Cio, Titan. Kita berdua tiga karakter sempet. Wah, banyak banget karena kita syutingnya juga udah lama banget dan 9 bulan. Iya, prosesnya itu lama banget dan kita ketemu tiap hari. Jadi benar banyak banget kejadian lucu yang kalau diinget-inget benar-benar. Dan casting benar-benar kita doang. Yes. Kita doang dan ketemunya ya udah itu lagi, itu lagi. Gue dengan penuh cinta gitu dong. Belum bisa move on dari gue.
Dan apalagi kita semua sefrekuensi, recehnya sama. Bener gitu, dan juga apa ya, kita semua kan sekolah kan ceritanya. Kita semua sekolah, jadi gak ada yang kayak, oh satu kuliah, satu udah jadi emak-emak, satu ini. Iya, dan walaupun umur kita ada yang jauh bedanya, ada yang kesibukan. Yang bapak-bapak yang satu ini, jadi aku aja bahkan sampai lupa kalau dia itu sudah bapak-bapak. Iya bener. Tapi di luar itu semua kita tetap solid. Solid. Care. Udah gitu juga memang banyak, kalau bicara kenangan, banyak banget kenangan. Apalagi pas ngerjain si Kenneth ya. Pas di ulang tahun ya. Kenneth. Itu kena banget sih Kenneth. Itu langsung kompak banget sih. Kompak juga langsung. Karena ceritanya menarik, seru, kalian pasti bakal suka. Iya gak? Iya dong. Iya bener dong. Iya. Enggak. Kayak gini. Terus Atik udah ngomong duluan gitu. Tapi sama gayanya kayak. Terus Daniel langsung. Kan dibilang kita satu frekuensi semua. Kita satu frekuensi semua. Bener-bener. Pokoknya kalian semua harus nonton karena filmnya itu masih fresh banget, masih unik banget jalan ceritanya. Yes. Dari semuanya. Ini kayak apa ya, dari kayak Christopher Nolan kalau kalian tahu, ini tuh benar-benar beda dimensi gitu. Seru banget. Dan wajib. Kalinya sedih banget, kalinya seru banget. Wow. Dan ada lucu-lucunya juga. Yes. Jangan lupa saksikan video sinetron Nania Lain Dunia hanya di Video. Download aplikasinya sekarang.